بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله kita bersyukur kepada Allah jalla جل جلاله yang telah memberikan kepada kita kesempatan Berupa kesehatan, waktu yang luang, sehingga kita bisa berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah yang Azza wa jal, Di masjid, di antara masjid-masjid Allah yang Azza wa jal, Di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Di masjid Raudatul Jannah, di kota Lubuk Linggau yang sama-sama kita cintai. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang malas masalah ilmu, masalah menuntut ilmu, itu berarti kita bukan berbicara sesuatu yang remeh. Itu bukan sesuatu yang kecil, sebagaimana halnya jika kita berbicara tentang masalah dunia. Masalah dunia adalah masalah yang kecil, masalah yang remeh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ad dunia melaunah dunia ini terlaknat wa fiha dan semua yang ada di dalamnya illa kecuali ya kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya datang di majelis ilmu untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam karena jiwa kita ini butuh dengan ilmu sebagaimana kendaraan butuh dengan bensin jiwa kita juga butuh dengan ilmu ilmu yang akan mengantarkan kita kepada Allah ya Azza wa Ilmu yang akan mengantarkan kita untuk memberikan kepada diri kita bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah wa Ta'ala. Menciptakan pada diri kita hakikat ubudiyah kita kepada Allah. Tunduk patuh kita kepada Allah. Oleh karenanya Al Imam Ahmad pernah mengatakan di dalam sebuah perkataan dan dinukil oleh para ulama' Asalul ilmi khasyyatullah. Hakikat ilmu yang sesungguhnya. Bagaimana ilmu itu membuat kita semakin takut kepada Allah? Jika kita menuntut ilmu akan tapi semakin sombong. Jika kita semakin lama ngaji semakin sombong, meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain, maka perlu dicek hati kita. Ada yang salah. Karena ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut bagi orang-orang yang memilikinya untuk semakin takut kepada Allah yang azza wa jal. muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara lagi tentang masalah ilmu. Berarti kita berbicara masalah yang besar. Imam Ahmad laki-laki mengatakan al ilmu la ya syai'un in sohat Menuntut ilmu itu ganjarannya. Kalau antum tahu, tidak ada bandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Besar sekali. Besar sekali ganjaran kita duduk di majelis ilmu. Menuntut ilmu agama. Besar sekali. Oleh karena al -imam Ahmad, la ya'adil husay. Kata beliau, la ya'adil husay. Tidak ada tandingannya dengan ibadah apapun. Tapi dengan syarat in sohat niyatu. Niatnya benar. Bukan niatnya yang aneh-aneh. Niatnya yang macam-macam. Tidak. Karena Allah ta'ala. Ta Betapa tidak. Kenapa kok menuntut ilmu ini pahalanya besar. Karena dengan ilmu. Kita bisa beribadah kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Karena ibadah jika dilakukan tanpa ilmu. Pasti ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jika kita ditanya, kenapa kamu sholat? Ya pokoknya sholat. Pokoknya sholat. Ini ibadahnya belum diterima oleh Allah yang azza Jika ditanya kemudian dia menjawab, salat adalah perintah Allah yang azza Salat adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berarti itu adalah ilmu? Barulah ibadah kita sudah dilandasi dengan ilmu sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah yang azza Imam Ibn Ruslan pernah mengatakan, Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, ya a'maluhu datun latuk balu. Setiap orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Yang azza wajal. Oleh karenanya, kita harus tetap semangat di sisa-sisa usia kita ini menuju Allah Yang azza wajal. Harus semakin semangat kita menuntut ilmu. Sebagaimana para ulama terdahulu. Mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Tidak kenal lelah. Karena ilmu bukan sesuatu yang remeh. Ilmu ada sesuatu yang besar. Yang dijanjikan pahalanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan menuju surga Allah yang aziz Jalla. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi bersabda di dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan di dalam perjalanan itu untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu akbar. Ini hadis yang sangat agung. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan sebuah perkataan di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam bahwasanya menuntut ilmu merupakan jalan singkat kita menuju surga Allah Azza wa Oleh karenanya, jangan pernah lepas gelar sebagai penuntut ilmu. Walaupun sebenarnya kita tidak layak Menyandang gelar penuntut ilmu karena banyak jauh kita, ya, kita masih jauh, tapi paling minimal kita terus berusaha mengikuti jalannya para ulama, mengikuti jalannya orang-orang saleh yang hari-harinya dipenuhi dengan ilmu, yang hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kenal lelah. Dan pada malam hari ini Insya Allah ada sedikit tentang ya, cerita ya e, perjalanan. Karena menuntut ilmu itu hakikatnya adalah bagaimana kita bisa rihlah. Dan itu minda' bis solihin. di antara kebiasaan para ulama menuntut ilmu itu melakukan perjalanan rihlah dari satu kota ke kota yang lain dari satu apa namanya provinsi ke provinsi yang lain dari satu pulau ke pulau yang lain dari satu benua ke benua yang lain melakukan perjalanan banyak kalau kita mau gali ya bagaimana perjalanan para ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu sangat banyak sekali di antaranya yang termas termasyhur ya yang sering kita juga ulang-ulang di beberapa majelis bagaimana Imam Ahmad lagi-lagi Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau melakukan rihlah menuntut ilmu mengelilingi dunia mengelilingi dunia dikatakan oleh para ulama selamat sebanyak dua kali nah siapa yang pernah keliling dunia saya kasih hadiah enggak? keliling dunia ada ya. Belum ada yang seperti Imam Ahmad Saya pun juga belum ya. Baru tidak jadi ya Jadi Imam Ahmad bin Rahimahullah ya. Ini Kalau cerita saya itu Jangan dicontoh, cuma buat ibro saja Tapi kalau mencontoh tuh ya kisah, kisah ulama terdahulu saja Ulama salaf Ya. Jadi Imam Ahmad ini mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Sekarang kalau antum tahu, ya mungkin nanti masjid ini perlu punya perpustakaan besar ya, biar untuk para penuntut ilmu. Ya, nanti salah satu yang harus dibeli adalah musnad Imam Ahmad. Ya, musnad Imam Ahmad. Itu sekarang dicetak berapa jilid? 52 jilid. Satu meter lebih. Ya, seberapa ya? Seginilah. Ya, 52 jilid. Ya, subhanallah. Itu harganya kalau sudah sampai Indonesia 7 juta. Ya. Di sana banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpulkan selama rihlah perjalanan mengelilingi dunia sebanyak dua kali. Lihat bagaimana? Ya, perjuangan dari seorang Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah oleh karenanya nama beliau abadi nama beliau sampai sekarang disebut-sebut padahal beliau sudah wafat puluhan abad yang lalu sekarang kita sudah berada di abad yang ke-15 sedangkan Imam Ahmad wafat sekitar abad kedua atau abad ketiga Berarti sudah berapa itu? 13 abad. Namanya kita sebut-sebut. Kita doakan. Imam Ahmad rahimahullah. Lihat bagaimana perjuangan beliau. Belum lagi perjuangan-perjuangan dalam menegakkan akidah. Dalam menyebarkan tauhid Mempertahankan akidah di masa-masa fitnah. Kalau kita ingin membaca sebuah biografi tentang seorang imam yang mempertahankan akidah di masa fitnah baca sirahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Belum lagi perjuangan para ulama yang lain. Subhanallah. Dan Imam Ahmad itu memiliki kelebihan yang banyak. Di antaranya hafalan yang kuat. Dikatakan bahwasanya Imam Ahmad itu ya menghafal saat satu juta hadis. Berapa juta? Satu juta. Coba kita kembalikan kepada diri kita, sudah berapa hadis yang kita hafal? Sudah berapa? Hadis innamal a'malu bin niat. Ya, apakah sudah hafal? Belum Ustadz kebalik-balik. Allahul Musta'an. Ya. Kullu bid'atin dolalah. Wa kulla finar. Nah, apa bagus. Yang penting kan hafal, Ya, yang penting hafal. Jadi Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama dahulu memiliki hafalan. Nah, kondisi kita berbeda. Mereka jauh dari kemaksiatan, sedangkan kita bergelimang dengan kemaksiatan. Mereka menjaga diri diri mereka dari harta haram, sedangkan kita ya mendekati harta-harta subuhat Allahul Musta'an Imam Ahmad lihat bagaimana perjuangan beliau menuntut ilmu Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah ada kisah yang menajubkan ya Abu Hatim al Razi ini dikenal dengan ulama jarah wa ta'dil. Ta ya, jarah wa ta'dil ta jangan diartikan ulama yang suka nahdir, tidak. Bukan, ya. Bukan itu. Tapi ulama yang betul-betul ya sangat teliti terhadap perawi-perawi hadis sehingga hadis ini bisa menjadi sahih, hadis ini bisa menjadi tidak sahih. Ya. Dikisahkan bahwasanya Abu Hatim Ar-Razi ini berjalan menuntut ilmu itu tanpa putus-putus berjalan kaki. Ya, jadi jangan bayangkan naik mobil mewah dijemput. Ndak, ndak ada. Jalan kaki tujuh tahun. Berapa lama? Tujuh tahun. Subhanallah. Ini kisah menggetarkan hati kita. Jalan kaki tujuh tahun dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk menuntut ilmu. Bukan hanya melintasi daratan akan tetapi melintasi samudra. Ustadz kok bisa? Bisa. Lah buktinya sudah ditulis itu para ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Itu menunjukkan bahwasanya kita punya orang-orang hebat. Para salafun soleh. Karena ketika kita ingin mencontoh. Cukuplah bagi mereka contoh yang sangat-sangat baik. Ma'asyurul muslimin rahimani Berapa tahun tadi berjalan kaki? 7 tahun Masya Allah ya. Ini luar biasa ini Kemudian pernah Suatu ketika bahwasanya beliau Berhenti di negeri Mesir ya Karena 7 tahun itu kan nggak jalan terus Jadi ke satu tempat menuntut ilmu berapa lama ya ke tempat lain berapa lama pokoknya nyambung terus tujuh tahun baru balik lagi pulang, ya Subhanallah lihat pernah suatu ketika beliau di Mesir ya untuk belajar pada ulama-ulama tersohor yang ada di Mesir ketika itu, ya kemudian suatu ketika gurunya sakit, ya coba kita sekarang e, kalau di kelas biasanya ini anak-anak sekolah anak-anak di pondoknya kalau sekolah gurunya sakit kira-kira senang atau bahagia? Kira-kira senang atau bahagia? Ya. Oh, senang bahagia Ustaz. Gurunya sakit senang. Waliyadubillah. Allah ya. ini musibah. Ya. Aduh ketika gurunya sakit sehingga izin tidak belajar. Ya, tidak mengajar. Ya, tidak melakukan uh, kegiatan belajar mengajar sehingga namanya eh, ya namanya manusia biasa ya beliau mengatakan selama saya berada di Mesir berbulan-bulan saya belum pernah merasakan masakan Mesir yang enak jadi makannya itu makanan yang keras-keras yang roti-roti keras gitu aja ya belum pernah ya merasakan makanan khasnya gitu loh, ibaratkan sehingga manusiawi dong ketika saya ya pengen Makanan khas dari suatu tempat itu, sehingga teman-temannya inisiatif, "Ayolah, kita belanja, kita belanja di pasar, kemudian masak, ya, kemudian masak-masak untuk dimasak, kemudian dimakan bersama-sama. Sudah dibelanja, sudah mau dimasak, mendapatkan kabar bahwasannya ada guru lain yang bersedia mengajar, ya, tepat." menggantikan, bisa dibilang menggantikan guru yang sakit tadi. Kalau kita gimana kira-kira? Oh, libur dulu, kita masak-masak dulu. Nah, itu kalau kita itu. ya. Ayo, kita ngaji sekarang. ustad nanggung ini Ustadz. Ini belum mateng. Nanti Ustadz saya kasih deh. Nah, gitu ya. Kalau kita seperti itu. Ya, tapi lihat, para ulama kita tidak seperti itu. Ya, daripada mubazir tidak dimakan ya sudahlah terpaksa dimakan biar tetap bisa belajar dimakan mentah-mentah yang penting apa perutnya terisi lihat bagaimana perjuangan mereka untuk menuntut ilmu agama ya belum lagi kisah ulama-ulama yang sangat banyak sekali ya rela jalan berbulan-bulan tidak makan bahkan disebutkan ada yang sampai kencing darah pernah antum ngaji sampai kencing darah tidak pernah kan tidak pernah berarti antum belum jadi ulama ya subhanallah kenapa kok sampai mereka kencing darah ya ikhwan karena mereka tidak makan karena mereka tidak minum tidak ada yang dikeluarkan darahlah yang keluar karena tidak terpikir lagi di benak mereka makan minum itu yang terpikir sudah ilmu-ilmu dan ilmu sampai seperti itu ya subhanallah ah itu kebiasaan para ulama rihlah oleh karenanya adik-adikku yang ada di sini yang Ustaz cintai karena Allah tabaraka wa taala keluarlah kalian untuk menuntut ilmu agama ya orang besar itu kita harus menjadi orang yang besar. Siapakah orang besar itu ya Ustadz? Orang besar adalah orang yang rela, orang yang mau duduk di majelis yang kecil, di majelis Ustadz-Ustadz yang lokal, juga rela, mau duduk di majelis ulama-ulama kibar yang berada di kota Madinah, yang berada di Masjid Nabawi. Duduk di majelisnya Syekh Abdul Musin Al-Abbad. Allah ta'ala. Duduk di majelisnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Allah. Duduk di majelisnya Syekh Soleh Suhaimi. Syekh Soleh Al-Usaimi. Dan ulama-ulama yang lain. Kemudian pulang. berdakwah Di perkotaan. Dia mau. Masuk ke pelosok pedalaman. Juga dia mau. Untuk menegakkan. Kalimat la ilaha illallah. Ke penjuru pelosok negeri itu, orang besar rela dia duduk di majelis ustad ustadz sampai kemudian duduk di majelis yang besar, bukan hanya itu. Pulang, membawa ilmu, berdakwah, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah sampai ke penjuru, sampai ke pelosok-pelosok negeri itu adalah orang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman wa Jadi rihlah min bis salihin. Di antara kebiasaan orang-orang dahulu, orang-orang sah soleh terdahulu, di dalam menuntut ilmu. Oleh karena dari sinilah, ya kemudian kita terinspirasi bagaimana perjalanan para ulama dahulu, mereka menuntut ilmu dengan semangat. Dengan zaman yang serba terbatas. Tidak ada kendaraan-kendaraan yang canggih. Dahulu kendaraan yang paling canggih adalah kuda. Ya, yang cepat, kencang. Ya, yang paling murah adalah keledai. Ya, itu murah. Karena keledai itu bodoh. Ya, mau dia dipukulin saja dia diam aja. Ya. Adapun yang mahal di antaranya adalah kuda. Ya. Ataupun onta merah ya kalaupun ada onta merah itu paha, mahal itu ya tidak ada ya di lubuk linggo ya onta merah ya tidak ada ya jadi eh, nabi kan pernah mengatakan ya barang siapa yang menunjukkan kebaikan ya la ayah dia kalau bika rojulan wahidan khairun la kamin khumrin naam jika seandainya kita mengantarkan se sebuah hidayah menjadi wasilah agar hidayah sampai kepada orang walaupun itu satu orang itu lebih baik daripada onta merah kan kita bertanya-tanya semahal apa onta merah itu ya kalau antum tahu harganya onta merah itu satu juta real berapa satu juta satu juta real kalau rupiahnya satu satu realnya empat ribu berarti berapa berapa empat miliar murah atau murah atau tidak murah itu mahal ya mahal ya setara dengan mobil apa kalau di sini mobil apa pick up ya bukan ya 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 mobil itulah saya tidak tahu ya saya tidak punya mobil jadi subhanallah lihat al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, menuntut ilmu. Lagi-lagi kembali lagi kita menuntut ilmu. Ya. Dari awal dahulu kita sama seperti antum ya, mengenal hidayah sunnah di usia-usia yang masih muda. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita ketika itu usia kelas 1, kelas 1 SMK, STM ya kelas 1 SMK kelas 1 STM ya sekitar awal-awal tahun 2011 ya ya masih sekitar puluhan tahun yang lalu lah ya Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayahnya kepada hamba yang taif hamba yang fakir ini untuk mengenal indahnya berada di manhaj salaf. Berada di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian seiring berjalannya waktu kita juga mengikuti taklim-taklim -ta rutin di majelis-majelis yang diasuh atau diampu oleh guru-guru kita, taala yang ada di kota Pasuruan, Jawa Timur. Ya, di ujung. Ya, di Pantura di ujung Jawa sana. Ya. Jadi kita mulai taklim rutin. Dan alhamdulillah atas nikmat dari Allah yang azza wajal, Ya di sekolahan saya itu tidak jauh sekitar kurang lebih 500 meter itu ada pondok pesantren satu-satunya yang mengajarkan sunnah di kota tersebut disitulah saya mulai belajar menjadi santri kalong tahu santri kalong santri tidak pernah nginap ya jadi santri pulang pergi ngaji ya sampai malam, besok pulang. Besok gitu lagi sekolah ngaji pulang, sekolah ngaji pulang, kayak gitu. Itu rutinitas waktu itu kita lakukan selama kurang lebih hampir 4 tahun ya atau 3 tahun lebih. Kita seperti itu. Tentunya. Dari situlah kita mulai termotivasi bahwasanya belajar agama ini sangat penting sekali. Betapa jahilnya kita terhadap agama Allah. Betapa tidak pedulinya kita terhadap agama Allah. Sebelum mengenal sunnah ini. Amal asal beramal. Tidak tahu ini hak atau batil. Ini sunnah atau tidak. Ini perkara baru atau tidak, tidak kita pedulikan. Yang paling penting adalah ya, yang pokoknya pokoknya seperti itu gitu. ya, Ya karena nenek moyang kita seperti itu, orang-orang tua kita dahulu seperti itu. Jadi agama kita bukan berlandaskan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sabdahkan. Sehingga dari situ kita termotivasi terus untuk kita belajar agama Allah. Ketika itu belum banyak informasi tentang kampus-kampus. E, sampai lulus, alhamdulillah, ya sampai lulus kita dari SMK itu, alhamdulillah Allah berikan istiqomah untuk bisa terus rutin ke pondok tersebut. Ya di pondok itu ya kita belajar seperti biasa ya, belajar bahasa Arab, belajar apa ya, cuma namanya belajar sambil sekolah ya ini yang lengket itu cuma sedikit ya karena sibuk ya apalagi kita sekolahnya kejuruan ya banyak hal-hal e, yang harus dikerjakan gitu sehingga terpecah fokus itu Kan, tapi kemudian kita bulatkan tekad berarti saya harus belajar agama lebih dalam lagi. Saya harus mencari sekolah untuk mempelajari agama Allah yang azza wajal lebih dalam lagi. Tapi ketika itu saya tidak tahu saya mau kemana. Karena zaman-zaman seperti itu kita juga belum punya HP-HP yang bagus. Informasi juga tidak seperti sekarang. Masih sangat terbatas juga. ya Sehingga terpaksalah kita bertanya-tanya kepada orang yang kita kenal ya orang-orang yang kakak-kakak kelas kita yang berada di situ ya kira-kira di mana tempat kita untuk belajar agama yang bagus sekolah lah atau perguruan tinggi atau apalah karena kalau kita hanya di kota saja hanya di kota kita kota asal kita kita tidak bakal berkembang kita harus keluar dahulu baru nanti kemudian kita pulang menjadi orang besar. Kita harus keluar dahulu. Ya. Kalau hanya di situ ya pengetahuan kita hanya itu-itu saja. Kemudian pola berpikir kita tidak berkembang. Ya. Oleh karenanya kita membulatkan tekad. Kita harus merantau. Ya, untuk menuntut ilmu agama. Tapi ketika itu saya tidak tahu tujuan kita kemana, tujuan saya itu kemana, tidak tahu. Kemudian sampai suatu ketika dapat ujian, saya dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ya mau tidak mau, saya sudah tidak mau lagi. Pokoknya ketika saya lulus sekolah itu, saya sudah bertekad tidak mau lagi saya sekolahnya sekolah luar sekolah negeri tidak mau, tidak mau lagi saya sekolah negeri. Karena sudah bosan dari S atau TK bahkan TK sampai sekolah SMK itu itu negeri terus ya sekali-kali kayak luar negeri gitu lah ya sekali-kali luar negeri apa luar negeri ya swasta ya sekali-kali gitu saya sudah tidak mau lagi kalau lo kita diuji keimanan kita ini diuji oleh Allah datang tawaran beasiswa ya sekolah negeri nih ya PTN PTN negeri perguruan tinggi negeri karena Alhamdulillah kita masuk tiga besar. Kita masuk tiga besar di sekolahan tersebut, ya sekitar tiga besar atau lima besar. Jadi ditawari. Harus mau tidak mau harus berdaftar PTN. Sedangkan saya tidak mau. Tapi sebagai murid kita tidak boleh durhaka sama guru. Ya, ya sudahlah. Ya, semuanya di apa kita tinggal terima beres. Semuanya diuruskan. Ya, silahkan saja, Bu ya kita tidak boleh membantah guru nanti kualat ya jadi apa namanya kita di, didaftarkan dan saya menolak itu di dalam hati saya dan saya berdoa kepada Allah agar tidak diterima ya biasanya orang-orang kan berdoa agar diterima ya tapi saya berdoa agar tidak diterima ya apa caranya bagaimana caranya agar kita tidak diterima di PTN saya akhirnya pilih universitas yang bonafit, universitas yang nomor satu dan jurusan yang top. Karena saya tidak akan mungkin diterima di situ, ya sehingga saya ditolak. Alhamdulillah ketika itu saya memilih untuk mendaftar ke Universitas Gajah Mada, teman tuh Gajah Mada. Di mana itu? Jogja. Jurusannya nggak tanggung-tanggung, arsitektur, ya. Karena saya yakin saya daftar di situ pasti ditolak karena bukan jurusan saya. Ya, jadi kita harus punya trik. Kemudian daftar di universitas kedua, kalau tidak salah di Surabaya, di Erlangga. Saya pilih jurusan yang juga seperti itu sama, yang pokoknya saya tidak akan mungkin diterima di situ. Alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Yang Azza Wajal, dengan doa yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan saya sekolah di negeri lagi. Ya, di PTN negeri. Alhamdulillah. Ketika itu, ya. Karena memang ketika itu saya tidak mau lagi gitu. Dan ujian itu tidak cukup dari situ saja. Ada lagi ujian berikutnya. Kalau tak di PTN, eh ini datang tawaran UIN UIN. Tahu UIN? UIN yang Islam. Bingung lagi saya. Ini ada aja ujian harus nurut sama guru ya daftar ya pokoknya daftar daftar saya berdoa terus agar saya tidak diterima ya karena kalau sempat saya diterima saya tidak akan diizinkan oleh mak saya untuk merantau tapi kalau saya diterima oh kalau saya ditolak tidak diterima mak saya mengizinkan nah itu yang saya kejar itu izin mak saya itu karena tidak ada pilihan lain, ya susah kalau anaknya nganggur di rumah, ya harus merantau. Alhamdulillah, dengan doa kita terus berdoa kepada Allah agar ditolak. Alhamdulillah, ya kita terus berdoa, akhirnya ditolak beneran, sehingga kita tidak jadi masuk negeri, ya sehingga ketika itu, ah kemana lagi nih, bingung lagi. Ada salah satu guru kita nyeletuk. Udah lahi katanya. Antum ke Madinah aja sana. Belajar. Duh, saya mikir lagi Madinah itu di mana? Ya. Ya. Wih. Di mana Ustaz Madinah, Ustaz? Jangan di Saudi sana. Belajar. Di sana itu Masya Allah. Ya, bagus katanya belajar Islam. Kemudian juga banyak kelebihan-kelebihannya katanya. Beasiswa dan lain sebagainya. Wih, tertarik saya ya. Kita suka yang gratisan kok. Ya enggak? Iya. Kita suka kayak gitu-gitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian eh akhirnya coba saya searching. tapi searching, dek Tahu ya? Apa searching? Ya, dicari. Cari Universitas Slametdin. Nemu. Oh, ternyata kalau mau daftar sana itu persyaratannya A, B, C, D. Oh, coba saya ini dulu. Saya baca-baca. Alhamdulillah, ternyata saya bisa. Maksudnya bisa memenuhi persyaratan. Kalau untuk tes, wallahu alam, ya kan enggak tahu. Ya. Tapi minimal kan persyaratan sudah sudah ada. Ya, KTP, apa akte, eh, apa itu? KK, eh kaka Ya, ketahuan nanti kalau kita belum menikah ya yeah. apa itu eh, uh, SKCK ya yeah. pokoknya persyaratan persyaratan itulah alhamdulillah kita coba siapkan akhirnya kita daftar di website gratis ya yeah. karena jangan eh, uh, apa namanya ragu-ragu untuk daftar karena gratis tidak bayar daftarnya gratis tinggal masuk website siapkan berkas dapat nomor. Eh ternyata kodarullah wa masya'afa'al tidak bisa langsung diterima ternyata. Daftar di Madinah itu. ya Ternyata minimal, minimal itu nunggunya satu tahun. Itu minimal itu. ya Maksimal seumur hidup. ya Karena tidak diterima-terima. Ya. Sampai mati tidak diterima. Kodarullah kan. Ya. Jadi kita waduh bingung juga ini nah kalau nunggunya setahun kita kemana lagi nih kemana yang harus yang langsung gitu langsung bisa belajar gitu loh karena kita tidak mau nunggu nunggu lama maksudnya tidak mau ada jeda gitu kita harus cepat gerak cepat untuk belajar ilmu agama ini untuk mengangkat kebodohan dari diri kita ini oh ada kakak kelas kita oh ke Libya saja ke Jakarta Oh, Pia ya? Jakarta ya? Oh, itu saya tidak tahu. Ya, Jadi selama saya hidup di kampung itu, sekitar 17 tahun, itu tidak pernah saya merantau. Ya, apalagi keluar provinsi itu tidak pernah. Ya, di situ-situ aja. Mereka ketika dengar nama Jakarta, oh, Masya Allah, itu ibu kota. Ya. Tapi akhirnya kita coba cari lagi, Prosing, ketemu. Oh, ternyata persyaratan untuk mendaftar tidak jauh beda. Karena Libya itu adalah cabang dari universitas yang ada di Saudi. Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Ya, terkenal dengan nama Jami'atul Imam. Ya, kalau di Indonesia nya Libya. Ya. Jadi ternyata persyaratannya tidak jauh beda. Akhirnya udahlah, eh oh, restu dari mak saya sudah didapatkan. Ya, nah mungkin kita pergi tanpa restu orang tua ya nanti tidak berkah ilmunya ya tak dapat restu orang tua kita berangkat mesen kereta api ya karena kenapa kok mesen kereta api ekonomis ya paling murah ya harganya kita itu -gitu masih lima puluh ribu murah sekali kita pesan berangkat kita ke Jakarta Bismillah ya tidak kenal siapa siapa tidak tahu siapa siapa dah bonek ya kalau kata orang Surabaya bonek bondonekat ya bismillah kita berangkat sampai Jakarta setelah kalau di salah 13 jam perjalanan ya dengan kereta ekonomi biasa kita sampai akhirnya kita parkir kereta itu pada tempatnya tidak bisa kita bawa keluar karena kereta hanya di stasiun ya akhirnya kita naik yang lain naik apa namanya kendaraan yang lain sampailah kita di depan Lipia kampus Lipia seperti apa sih Lipia tuh oh gini toh kecil Lipia itu tidak besar Lipia itu cuma gedung dua gitu aja oh ini Lipia kok sepi ya ternyata memang jam setengah tiga malam wajar sepi ya belum pada datang satpamnya saya lihat masih tidur ya Mau enggak mau kita enggak ada tempat. Ya. Mau nyewa hotel belum terbiasa orang kampung. Ya. Ya sudahlah, kita tunggu saja sabar. Ya. Sampai akhirnya menjelang waktu subuh. Ya, menjelang waktu subuh saya minum dulu. Ya. Bismillah. Ya, bismillah. Ayo sudah datang ya. Tiga menit lagi. Menjelang waktu subuh. Ketika itu sudah mulai ada yang berdatangan. Termasuk ada seorang ibu-ibu pakai kendaraan mobil ya, mobil bagus ya. Turun nanya kepada saya, "Mas, dari mana?" "Yo, dari sini, Bu, dari Jawa." "Mau ngapain?" Ya mau daftar lipi ya? Oh sama berarti. Ya. Oh ibu mau daftar bukan bukan saya tapi anak saya. Ya. Oh iya. Uh, ibu dari mana? Ternyata rumahnya tidak jauh. Ya. Uh, sekitar jabodetabek situ lah. Ternyata berangkat pagi juga karena memang ketika itu antri untuk ngambil formulir itu pada zaman saya itu ngantri. nggak kayak sekarang sekarang sudah enak sekarang mainnya online aja. Ya tinggal kita di rumah santai-santai daftar bisa dulu penuh perjuangan ya ngantri subhanallah akhirnya diajaklah sama ibu itu diajak sama ibu itu untuk sholat subuh karena di situ tidak ada masjid masjid di kampus tidak buka ya karena gerbangnya tutup akhirnya kita sholat agak ke sana sedikit kalau jalan kaki lumayan karena saya nggak bawa kendaraan kendaraan saya saya parkir di stasiun tidak bisa dibawa kemana-mana sehingga ya saya diajak oleh ibu tersebut numpang ya harus menumpang saja mas ya nggak apa-apa bu makasih akhirnya ke masjid akhirnya eh, pisah kita ibu itu ke kemana saya juga kemana ternyata setelah sholat subuh itu masya allah yang awalnya sepi saya ndak ada orang saya sendiri setelah subuh itu kok tiba-tiba rame kayak seperti inilah rame lu ini tadi orang-orang ini tidur di mana ya atau tidur di depan gerbang kok tiba-tiba rame sehingga dari saya di paling depan awalnya setelah sholat subuh saya paling belakang sana waduh was was dalam diri ini Shh, kemungkinan tidak dapat tidak dapat ini ya karena formulir dibatasi Wah. tidak dapat ini. Sampai berjam-jam kita ngantri dan memang ndak dapat. Ngenes ndak? Ngenes. Sakit ndak? Sakit. oh, Ya. ya Daralah. Kita kalau yang yang lain sudah ngisi formulir ya. Nyatet-nyatet kita ngeliatin. Ya Allah, kok saya belum dapat nih ya Allah. Ya kan? Ya Allah. Sedih kemudian ya namanya juga orang kepepet itu kan kalau berdoa itu biasanya ikhlas ya, orang kalau kepepet itu berdoanya itu temenan atau temenan ya beneran gitu ya Allah ya saya belum dapat formulir ya Allah ya tidak mungkin saya pulang lagi jauh ya tidak mungkin ya, berilah apa jalan ya Allah agar bisa saya tetap mendaftar minimalkan daftar kalau kita enggak daftar bagaimana mau diterima? Ya. Minimal kan kita daftar sehingga ada harapan kita diteri, diterima. Kalau sudah enggak daftar mau diterima cak, pakai jalur mana? Orang dalam. Kita enggak punya. Ya. Alhamdulillah. Ya, ternyata pertemuan dengan ibu-ibu yang waktu subuh itu ada manfaatnya. Ya, the power of mak-mak ini luar biasa ya saya merasakan saya dipanggil mas mas sini mas oh iya bu iya bu gitu ya iya bu ada apa bu oh sudah dapat formulir dengan wajah melas itu ndak bisa buat buat ndak acting saya memang seperti itu belum dapat bu ya kayak kayak gitulah mau mau nangis gitu ya cuma ndak nangis ya masuk cengeng nggak boleh jadi belum dapat bu ya eh, gimana ya bu ya Oh, tunggu dulu. Ya. Kok tunggu dulu? Ya. Sedangkan kita kita ini pengennya dapat, bukan tunggu dulu. Ternyata ibu itu ke mobilnya masuk. Ternyata dia mungkin ngecek sesuatu. Saya dipanggil, "Mas, masuk mobil." Masuk. Ini ada apa ini? deg-degan saya. Wah oh, ini macam-macam ini. Ya, masuk mobil. Ternyata ibu itu ngambil formulir 3. Bayangkan. Ternyata ibu itu punya orang dalam. Sedangkan saya orang dalam tidak punya, orang luar tidak punya. Tidak dapat formulir. Rezeki Masya Allah. Akhirnya ini mas buat buat, buat samian gitu ya. Buat masnya formulir. wah uh, senangnya luar biasa. Kayak dapat. Eh, pokoknya kayak dapat uang lah. Banyak. Akhirnya saya sih, Ya. Ketika itu saya belum bisa besar Bahasa Arab saya itu masih 0,2 persen dari 100 persen masih berapa 0,2 persen sehingga saya ngisi formulir nyontek nyontek ke sebelah ya ini apa ini oh ini tanggal lahir oh ini apa ini oh ini tempat lahir ya oh ini apa ini nama mama ini apa nama bapak nyontek nah, tapi nyontek seperti itu tidak apa, -apa. kalau ujian jangan nyontek ya jadi seperti itu ya. Ah, tapi kayaknya kita eh uh, break dulu ya Insya Allah. ya nanti semakin seru Insya Allah Taala. Ya semoga Allah SWT Taala memberikan kepada kita ya kebaikan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.